Halo semuanya, sekarang kita lagi mau jalan ke taman sama Willow sama bapaknya. Mereka udah di depan. Ya, jadi sekarang kita mau jalan ke taman, udah sama Willow sama dadinya. Tuh Willownya ada di situ. Hai Willow. Jadi jarak antara rumah ke taman paling enggak ya 15 menit. Enggak jauh sih. Terus ya beginilah untuk mengisi hari-hari selama corona, jalan-jalan ke taman. Karena toko-toko masih banyak yang tutup. Lagi kita santai. Lagi hari Minggu, kalau enggak Sabtu, biasanya kita ya jalan-jalan ke taman, kalau enggak ya blok-blok sebelah kanan kiri. Cari udara segar. Do we go that way? Yeah, check out my house. This is my dream house there. Which one? This one? Yeah. Oh iya, taman yang kita mau pergi ini sebenarnya ada kisahnya. Nanti kalau udah sampai sana baru saya ceritain kisahnya, kisah apa. Yang jelas kisah bersama bapaknya si Willow. Yuk lanjut jalan yuk. Kita udah sampai di tamannya, tapi ini baru yang daerah bawah ya. Sebenarnya tamannya luas banget. Kalau dikelilingin, pokoknya kalau jalan itu kalau cepat ya 15-20 menit. Nih, itu view tamannya. Tamannya. So, do you running here every day? Yeah, every day. Most days. Most day. Jadi di sini tamannya orang juga pakai buat olahraga, jalan, lari. Ya sama aja sih, taman di Indo juga buat jalan, lari. Cuma ini benar-benar taman favorit, taman. Ini belum sampai. Ya sebenarnya udah sampai, tapi maksudnya belum tempat yang saya mau ceritakan nanti. Yuk lanjut. Jalannya tanjakan sekarang. Biar bapaknya Willow olahraga. Dorong Willow. Udah sampai di taman, hujan. Tapi gerimis kecil-kecil sih dan masih banyak orang juga di sini, ramai banget. Karena biasanya itu enggak seramai ini. Sekarang udah lumayan ramai orang. Nah, tadi tuh mau cerita ini tepatnya nih. Kalau lihat di belakang gua ada kayu. Kayu. Tuh Willow sama bapaknya lagi di sana. Nah, kayu ini ada sejarahnya. Jadi dulu itu sama suami, sama bapaknya Willow sempat break kan, 2 bulanan gitulah gak ketemu. Terus di taman inilah kita berjodoh kembali sampai akhirnya nikah sekarang. Karena udah lama gak ketemu, gak kontak, terus iseng-iseng, gue mau ke taman ini. Kalau mau ya ketemu, kalau enggak ya udah. Gak taunya dia datang. Ya dari situlah mulai kita berlanjut. How was it ya? It's raining. Willownya masih bobok, kita udah sampai tapi Willow masih bobok. Jadi kita balik aja, soalnya gerimis. Sekarang kita jalan pulang karena gerimis hujan. Sebelum hujannya mulai deras. So we going back home? Ya. Yeah. Willow. Tadi kita lagi setengah jalan. Terus hujannya udah reda, jadi pas kebetulan Willownya udah bangun juga. Jadi kita ajak Willow sebentar lihat playground, walaupun playgroundnya nggak boleh dibuat main karena corona ini pandemi, semua playground ditutup, jadi nggak boleh, anak-anak nggak boleh main. Cuma kita mau kasih lihat Willow playground, karena waktu itu kita ke playground cuma lihat dia seneng banget, karena kan di rumah terus belakangan. Jadi yuk ikutin terus.
Ya jadi kayak gini, playgroundnya kalau di sini karena lagi pandemi corona, jadi playground ditutup, dikasih label, jadi nggak boleh main. Jadi kita ya kayak gini, lihat-lihat aja. Tadi hujan, sekarang udah nggak hujan. Dan sempat agak, tadi waktu kita jalan sempat agak panas. Jadi kalau di Melbourne itu memang kayak gitu musimnya. Jadi kita itu kalau awal-awal dulu bingung, ini musim apa sih? Nah, musim hujan tapi tiba-tiba panas. Nanti musim panas tiba-tiba hujan. Jadi kalau kita pergi-pergi biasanya bawa kayak gini, jaket luaran biasa yang tahan hujan, terus jaket dalam yang untuk dingin. Jadi terus kalau tiba-tiba panas ya tinggal buka aja. Cuman musim di Melbourne itu memang kayak gini, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar angin. Kalau sekarang ini kebetulan musimnya lagi musim gugur. Kalau teman-teman lihat itu semua pada daun-daun pada rontok, terus pohon-pohonnya pada nggak ada daunnya, pada kering. Ini kebetulan kita udah mau sampai rumah. Bilo udah bangun. Terus lain kali kita ajak lagi jalan-jalan ke tempat yang lain. Thank you udah ngikutin kita. Oh ya, kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai Melbourne atau mengenai apa aja deh, kalau bisa saya jawab pasti saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya akan cari tahu jawabannya. Sekian dulu. Next time kita lanjut. Thank you. Bye.